Tadi tuh aku dapat kabar dari Mbak Riri, dia habis meeting gitu sama orang YouTube. Kabar baiknya adalah katanya channel Regis Official itu di tahun ini lagi peringkat terbaik se-Asia katanya. Alhamdulillah. Makasih padahal. Kenapa lo batuk? Melanjutkan konten yang tadi di Regis Official yang jujur-jujuran yang sampai muka kita bersih. Lo opening lagi deh Yun, takutnya ntar. Oh iya. Assalamualaikum sahabat Regis TV dan rumah Regis. Kita mau ngelanjutin yang tadi itu, yang tadi di kertas ada Andre tulis lihat isi DM sama komentar netizen ya, apa sih? Nih, ya. Tadi ini kalau nggak salah Fazo yang dapat lihat isi DM. Oke, okay, sekarang kita akan buatin khusus kalian yang udah kirim DM-DM dan pesan-pesan kita. Kita akan bukain, bacain langsung live di YouTube kali ini. Okay. Setuju nggak kalian tuh, berani gak? Bacain DM. Tapi itu DM netizen ya, bukan DM yang kita follow. Tapi DM yang nggak kita follow. Oh. Iya. Request. Iya, DM request. DM pasti request. Kalian seneng banget nih. Siapakah DM dari kalian yang akan kita bacakan nih? Semuanya harus semuanya di DM. Semuanya. Iya, jadi menurut lurus dari atas gitu. Oke. Okay. Jadi kita lihat yang new first gitu ya. Oke, okay, apa itu? New first pesan terbaru. Der, sini lu, Der. Ayo, Der. Jadi kalau buka-buka komen DM-nya yeah. Suka kabur gitu. Ayo. Siapa dulu? Gua mah senang-senang aja. Aku terakhir, aku terakhir. Aku terakhir. Oke, okay, Bang Aries pertama ya. Di Instagram @ariesdianata. Betul. Siapa aja yang udah kirim DM kita akan bacain. Dan ini sebenarnya eksklusif, Yun. Di ini deh di screen record. Jadi ini enggak gimmick ya. Ini kita benar-benar real bacain. Dan ini eksklusif ya, Yun. Benar. Karena yang kalian tahu Bang Aries itu jarang buka atau baca DM. Sama aku juga hampir jarang. Deg-degan enggak? Enggak, karena aku emang sama sekali malahan. Dari Arara aku coba ya. Buka dari atas ini paling atas. Lo bacain aja. Oh, dia cuma ngirim foto ya? Nge-tag foto doang. Nge-tag foto viral. Viral. Okay. Oh iya, aku ada viral bisnis, guys. Ada IG-nya kalau mau ikutan cek di IG aku viral bisnis. Next. Mayang Sari 18. Dia nge-tagin dia habis beli CD Tim Ricis. Ye, makasih. CD itu sampai sekarang masih peringkat 1. Ada ya, alhamdulillah. Ada. Penjualan CD kita nomor 1. Kalau channel YouTube terbaik, oh iya, itu Regis Official. Tadi tuh aku dapat kabar dari Mbak Riri, dia habis meeting gitu sama orang YouTube. Kabar baiknya adalah katanya channel Regis Official itu di tahun ini lagi peringkat terbaik se-Asia katanya. Alhamdulillah. Makasih, padahal tuh kadang-kadang tuh feels lagi kayak naik turun gitu, tapi bisa masuk peringkat terbaik se-Asia nomor 1 gitu. Makasih banyak. Oke, berikutnya. Aku sayang kalian, makasih banyak. Nih, gue paling demen nih. Ganteng banget. Bro. Nih yang gue tungguin sebenarnya. Sebenarnya enggak usah muluk-muluk udah kalau DM. Ganteng banget. Ya, ganteng banget. Ganteng banget. Ini tuh. Ya? Iya tuh. Siapa? Diam dong Jo, ini kan gue udah kotor semuanya. Berantem lagi heran. Dari Salsa Bila Ramadhani, makasih. Ganteng adalah titipan. Iya. Tapi jelek mutlak ya, Bang. Bener. Ini dari Intan Sri Mulyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Makasih, Amin. Makasih, Intan. Semoga doa terbaik ke kalian juga ya. Turunnya. Ya, aku seneng nih kalau didoain gini. Karena kita juga beraktivitas butuh kesehatan juga. Setuju. Dari Vina Zuhrotul. Emang ada YouTube. Apa bacanya? Kenapa ngakak banget aku tuh pas lagi filler jelek kenanya ke Bang Aries. Filter jelek. Filter maksudnya. Oh, tapi pas filter ganteng kenanya ke Bang Derry dong. Dia emang enggak pakai filter udah ganteng. Iya. Semoga tim Ricis diberi kesehatan selalu. Amin. Kayaknya aku udah cukup deh itu. Cukup. Yang kedua siapa? Baca DM. Yuk. Ayo yang kirim pesan ke handphone Derry ya. Derry yang kedua ya. Calon suamiku ini fix gak mau tahu, pokoknya punyaku. Apa sih? Dari siapa, Der? Aulan Melana. Aulan Melana, calon suaminya. Iya, si Der ini banyak banget yang naksir, guys. Betul. Itu apa sih ikat ya, guys? Yang mana? Tadi aku bilang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang enak lah. Enggak apa-apa. Yuk, next. Emang begitu semua sini. Sambil ngobrol, Der. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Apakah kau bahagia? Aku harap engkau bahagia ya, Bang. Besok Abang komfort home ya. Kalau iya. Iya, kalau komfort home besok.
Nah, ini udah take one. Tinggal tayang maksudnya. Oh. Terus? Bang, aku harap setelah perform abang coba bicara sama. Mau tahu? Enggak tahu. Enggak ini enggak aneh. Enggak apa ya? Enggak apa, yuk. Oke. Lanjut. Aku aja yang bacain ya, tetap ada kan bisa baca di sini ya. Besok abang home performance ya kan. Bang, aku harap setelah perform abang coba bicara sama Kak Ricis. Langsung beri kepastian ya, Bang. Jangan sampai takut, jangan ragu. Abang niat dan dalam hati abang cinta sama Kak Ricis karena Allah dan insyaallah abang bisa ungkapin perasaan abang, langsung beri kepastian aja. Guys, kita ini bersahabat. Bruh. Cuma gitu orang lagi baca ini. Kita sahabat kan, Der? Iya. Tuh, kita sahabat selamanya. Kita bersahabat, kita sesudah. Udah. Next. Der, jangan aneh-aneh ya. Kita bersahabat, guys. Next. Semuanya besar. Sahabat terbaik aku semuanya. Pokoknya yang ada di sekitar aku tuh yang bikin aku ngakak, bikin aku happy. Mereka adalah sahabat terbaik aku. Betul. Aku gak punya teman, punya sahabat kayak mereka semua. Dan punya kalian dari Cheers. Bang Dery. Apa? Y-nya berapa coba aku tanya? Banyak nih, y-nya. Y-nya banyak. I love you, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. I love you. Assalamualaikum, y-nya. Lanjut. Bang Dery kuat. Bang Dery harus sehat. Semoga dilancarkan semuanya oleh Allah. Amin. Apa aja pokoknya lancar. Amin. Makasih. Terus tanda gini. Tanda. Amin. Kita seneng banget kalau didoain. Orang kok baik-baik. Rakus apa tadi? Orang kok rakus banget, gantengnya gak mau bagi-bagi, anjay. Weh, keren. Di dia mah positif semua ya, enak. Sama di gue juga. Apa kabar di gue nih? Positif nyerca. Udah cukup? Cukup dan ya? Cukup. Cukup, ya satu patung. Oke. Sekarang gue udah kedekan nih. Giliran gue biasanya banyak yang Jadi kalian yang dibacain, alhamdulillah ini yang beruntung ya. Ya, dan kalau kalian tanya kenapa mau kita begini, kita habis konten yang sebelum ini itu di Ricis Official ada jujur-jujuran. Betul. Jadi langsung aja nge-sync atau nonton linknya di konten di anuin dia. Ya. Oke, ada yang nanya nih. Oke. Ini dia. Oh, ada kemarin gue posting kan, posting foto cewek. Dia komen, "Pepet terus, Bang." Oke. Terus ada lagi dia komen yang foto kita bumerang tadi. Ya. Dia bilang, "Kak Fazul, kenapa sampai ke baju-bajunya sih?" Tuh kan, biar enggak penasaran nonton di video sebelumnya gimana mereka berdua berantem terus. Oh. Heran gue mereka berantem mulu. Oke, coba kita cek lagi ini aku. Yang ada pesan-pesannya aja ya. Heeh. Nice gerakannya kata dia. Oh, TikTok ya, Jo. TikTokannya. Oh, ini nih dia bilang pemandangannya bagus banget, Kak. Oh, itu yang kita kemarin ini rafting. Ada vlognya juga rafting di Ricis Official, pokoknya wajib nonton semau-maunya. Mau-maunya ya. Ini ada yang komen, "Bagus rambutnya Kak Fazo." Bagus siapa aja? Ya. Cile. Gantengnya. Ampun. Gantengnya mukanya pink. Gimik, cakepnya gak gimik. Nonton di Ricis Official juga ada 24 jam belanja OTDP. Apa itu? Jika okay. Apa? Dia bilang, "Jika di-upload 33 menit yang lalu itu di mana kok masih terang benderang. Mohon maaf sayang, kemarin di sana enggak ada sinyal sayang." Iya. Jadi aku upload pakai inian apa handphone video biasa. Baru sempat di-upload tadi sayang. Makanya nonton nih video kita liburan rafting kemarin ya sayang ya. Ada sayang, ada. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, apa kabarnya hari ini, malam ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Jaga juga kesehatannya. Iya. Mana sih yang head-head gue? Kalau ya, sombong banget. Lo mah nyariin mah yang baik-baik, ngapain yang nge-head-nge-head, Kak? Iya. Oke. Okay. Tapi justru nih ya, kalau misalnya aku banyak-banyak dipuji, aku anggapnya justru itu ujian. Yeah. Karena aku takutnya semakin banyak, semakin sering dipuji, aku jadi lupa diri gitu, kayak ngerasa diri aku ini paling benar. Jadi kalau ada kritikan boleh banget aku terima kritikan kok. Buktinya kritikan di TikTok semuanya masuk. Ya. Masuk ke hati lo ya. Iya, ya, masuk ke hati aku. Jadi enggak apa-apa kalau mau dikritik, biar enggak dipuji-puji terus. Udah, yang lain menyebut. Oke. Okay. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama penonton Rumah
Rinci Serikis TV Rinci Official, yaitu aku harus bacain komen all request dari netizen di Instagram aku. Kita bacain yang kayak ada isi pesan-pesannya aja ya, kalau yang mention story kayak gini-gini ini kayaknya nggak usah. Tapi makasih banget yang udah ngerespon, nge-mention aku ya, di IGS mereka. Betul. Ini ada dari The Richies Kaltim, dia nge-mention yang katanya aku Indonesian YouTuber star Ria Richies on her social media rise kontroversis. Apa sih artinya, gue ngerti deh. Intinya tuh kayak konten aku di Richies Official di luar negeri tuh diapresiasi karena aku masuk ke deretan sekian gitu, deretan berapa sih? Bukan peringkat subscribers ya, tapi peningkatan dan maintain apa-apa tuh lagi terbaik katanya, kan alhamdulillah. Nah terus media di Cina tuh lagi ngangkat vlog-vlog aku gitu, makasih. Betul. Terus ada dari ini, dari Vina, pengen ngerasain dapat giveaway sekali-sekali. Ya Allah aku berdosa banget. Enggak, kamu gak berdosa, itu kan adalah harapan, jadi gak apa-apa. Tapi jangan berharap terlalu tinggi kepada manusia karena takut kecewa. Berharap sama Allah, jadi apapun itu kalau kalian berharapnya sama manusia, kamu akan kecewa walaupun dia gak ngecewain kamu. Jadi jangan sekali-sekali berharap yang lebih kepada manusia. Kemudian dari Japanese ID, Ichis, terima kasih karena udah mengajarkan bahwa seburuk apapun keadaan, senyum itu harus selalu ada. Keep smiling guys, harus senyum. Terus mention story lagi, kak aku mau nanya, apa maksud dari postingan kakak? Apakah nanti bakal jualin barang-barang gitu atau gimana? Yang mana yang viral ya? Yang viral bukan sih, viral bisnis. Pokoknya ikutin aja viral bisnisnya gimana, aku juga nggak bisa bocorin di sini gitu. Ini banyak juga yang nge-tagin Indonesian YouTuber Star Richies Official. Makasih yang udah ngasih aku apresiasi ya terhadap Richies Official. Congrats ya Ichi. Terima kasih banyak. Terima kasih kalian mau nonton, terima kasih mau mengapresiasi. Kalau kalian maksudnya seneng dengan tontonan kita, kita juga semangat dan seneng lagi bikin konten-konten buat kalian. Ini ada yang ngetekin buku nih. Gila, itu udah lengkap banget. Iya, bukunya lengkap banget guys. Ini aku taruh IGS ya. Ini tuh aku taruh IGS. Tuh. Aku tuh suka nge-reply taruh di IGS, tahu kalau yang setiap DM-DM ke aku gitu. Iya. Kayak beruntung banget guys. Lagi aku bacain terus aku langsung reply gitu. Udah, segitu aja. Dah. Tapi kalau aku boleh nanya nih Yun, kamu intens gak baca DM itu? Justru DM yang hampir tidak pernah. Bukan gak pernah sih, jarang banget. Kalau ada momen kayak misalnya tadi tuh nge-repost-repost buku atau apa, atau sih di KFC baru aku buka-bukain. Tapi kalau sampai yang benar-benar ngebacain one per one gitu sama sekali gak pernah. Kecuali komen, itu pun komen juga jarang banget. Karena kita tuh lebih ke bikin sesuatu dibanding mengomentari sesuatu. Kalau aku tuh gitu ya tuh. Tapi kadang kalau komentar masih aku suka baca-bacain. Kalau DM itu yang jarang banget gitu guys. Kalau gitu ngomongin komentar, gimana habis ini kita bikin konten bacain komentar tapi di YouTube? Gimana? Tapi di YouTube? Iya bener-bener. Komentar di YouTube, nanti kita akan cek video mana aja akan kita bacain komennya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.